bangga kok kepada nasab. Nasab itu tidak bisa memuliakan. Misalkan anak bangsawan tapi goblok, males, tidak mau kerja, otaknya jongkok, dan selalu menengadahkan tangan, meminta bantuan orang lain. Ya tetap tidak mulia. Jadi kere yang gak mulia. Tetapi, kalau nasib, itu bisa baru mulia. Misalkan anaknya bukan orang siapa-siapa, bukan keturunan orang yang terpandang, tetapi ulet, cerdas. Dan pintar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Iya, mulia dia daripada yang nasab. Jadi antara nasab menasib itu yang mulia ya nasib. Contoh seperti orang-orang Cina yang didiskriminasi, yang diaseng-asengkan. Tapi karena dia mempunyai talenta yang luar biasa, maka dia bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Itu nasib mulia, walaupun sudah didiskriminasikan. Hehehe. Lah kalau nasab, jadi zaman sekarang, zaman modern, zaman teknologi, nasab itu gak ada gunanya. Yang penting nasib, memperjuangkan nasib. Dengan apa? Bukan dengan nasab. Dengan otak, dengan keterampilan, dengan kecerdasan, sehingga dia menjadi mulia. Memberi nafkah kepada jutaan orang misalkan, mulia. Daripada hanya menengadahkan, mengharapkan pemberian orang lain. Ya gak mulia. Kalau Tuhan itu memuliakan yang namanya habaib, dan dia beda dengan manusia lain, maka Tuhan diskriminasi. Tetapi itu kan tafsir. Tafsir yang menyatakan bahwa Tuhan memuliakan para habaib. Ada tafsir lain kan, ada mazhab lain, ada mu'tazilah, ada yang lain-lain. Nah, gua akan pindah. Ini aja, pindah mazhab, gue cari Tuhan yang tidak diskriminasi. Tapi kalau memang tidak ada lagi, ya ngapain? Gue murtad aja. Demi Allah, gue akan murtad kalau Tuhan itu diskriminasi. Aku gak butuh Tuhan yang diskriminasi. Tuhan ya yang adil, yang ma'adil. Kalau gak adil diskriminasi, syara, gue murtad demi Allah. Tapi gue belum akan murtad, gue akan mencari mazhab yang lain dulu. Kok aseng-asengkan gue? Kok PKI-PKI-kan gue? Nggak ada keluarga gue tuh PKI, nggak ada. Coba saja gembong PKI namanya siapa? Fahrul Barakbah, Supian Barakbah, Aidit Untung. Mana ada nama Cin Kuan Cin? Nggak ada. Jadi, terus kalau gue misalkan nenek moyang gue dari Tiongkok, Tiongkok negaranya negara PKI gitu. Yaman Selatan juga negara komunis. So what gitu. Terus, yang korupsi ke bawa duit ke Singapura siapa? Ya, itu kan bagian kecil, paling berapa triliun, puluhan triliun aja sejang kontribusi gua nih. Gua bawa duit ke Indonesia, gua bikin perkebunan sawit, gua bikin pabrik rokok, gua bikin pabrik jamu, gua bikin resort-resort, gua bikin hotel-hotel, gua bikin alat rumah tangga seperti Mas Pion, gua bikin makanan seperti Indofood. Misal dari kelapa sawit aja, menurut Kementerian Pertanian udah 2,5 menyerap 2,5 juta pekerjaan. Apalagi semuanya, katakanlah 5 juta aja yang kita hitung gitu, 5 juta tenaga kerja gitu. Dengan gaji misalkan rata-rata 5 juta. Gue sebulan itu sudah harus ngeluarin duit 25 triliun. Kalau setahun berapa-berapa? 300 triliun. Belum pajak-pajak gue, karena gue selalu memberi pajak tertinggi buat negara. Ratusan triliun juga. Kalau yang cuma dikorupsi puluhan triliun itu nggak ada artinya. Dan kalaupun korupsi itu kan korupsi ngepelang pajak. Jadi misalkan pajaknya 100, cuma bayar 70, kan gitu. Nah sekarang kalau ngomong-ngomong ngepelang pajak, lu ngepelang pajak apa enggak? Lu bayar pajak apa enggak? Lu kalau setiap ceramah itu harus kena PPH 21, harus bayar pajak. Nah lu bayar apa enggak? Kalau lu nggak bayar namanya juga korupsi. Gitu. Jadi gue berguna, aseng berguna. Kalau menanya PKI, apa gue pedagang? Nggak, makanya nggak ada itu yang namanya pengurus PKI dari kelompok gue. Nggak ada, karena gue pedagang. Karena PKI itu kan kaum buruh dulu kan gitu, kaum buruh, petani, kan gitu.
pedagang nggak ada. Pedagang tuh ya maunya liberal gitu, karena ya optimal gitu. Jadi lu salah ngaseng-ngasengin gue PKI-PKI-in gue, salah. Jadi gue bukan pengurus PKI, gue memberi juta apa triliunan setiap tahunnya kepada pajak, kepada negara. Itu, jadi jangan remehin gue. Mengapa kita waktu di SD, SMP, SMA itu di dalam pelajaran agama atau sejarah agama tidak disebut cendekiawan-cendekiawan muslim top yang mempengaruhi pengetahuan dan teknologi dunia seperti Ibnu Sina yang memulai operasi sehingga dikatakan sebagai bapak kedokteran modern dunia, kemudian Al-Khawarizmi yang menemukan angka nol dan algoritma, kemudian ada Al-Farabi sebagai bapak rasionalis, kemudian ada Al-Kindi, kemudian ada Al-Biruni yang telah menghitung jari-jari bumi. Kenapa dulu waktu di SD, SMP, SMA itu dalam pelajaran sejarah tidak disebutkan oleh nama-nama mereka yang notabene membawa zaman keemasan Islam, sehingga Islam disegani karena ilmu astronomi, fisika, matematika dan kimia begitu pesat zamannya, zaman keemasan Islam, yaitu zamannya Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Mu'min. Kenapa? Karena mereka itu adalah bermazhab Mu'tazilah, sehingga mereka dikafir-kafirkan. Karena mereka dikafir-kafirkan, maka tidak diajarkan. Karena notabene mereka bertentangan dengan mazhab yang kita anut, yaitu Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Yaitu mereka itu adalah cendekiawan top dunia loh. Karena ya memang logis kalau dikatakan kafir mungkin ya, karena kayak Ibnu Sina, Ibnu Rus dan Al-Farabi itu berpendapat bahwa Tuhan tidak mengetahui segalanya, yang tahu detailnya itu manusia. Mereka mengatakan juga bahwa Tuhan itu telah bermanifestasi menjadi alam semesta. Mereka menentang Asmaul Husna. Mereka mengartikan la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada wujud selain Allah. Jadi ya pantas saja mungkin pantas atau wajar gitu ya di kafir-kafirkan. Tapi mereka cendekiawan yang membawa Islam menjadi disegani pada waktu itu. Sehingga mereka itu karena ahli di bidang fisika, astronomi, kedokteran, kimia dan lain-lain, karena notabene mereka orang Islam, maka sejak itu muncullah istilah bahwa Quran adalah sumber dari sumber segala ilmu. Karena orang Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni, Al-Khawarizmi itu notabene orang Islam yang menjadi ahli di bidang fisika, kimia, astronomi dan kedokteran. Tapi kok nggak disebut, kita ketika belajar kita hanya mengenal mazhab-mazhab saja, mazhab Mu'tazilah, mazhab mendewakan akal, titik. Nggak ada cerita tentang Mu'tazilah, tentang kehebatan orang Mu'tazilah itu. Nggak disebut, nggak pernah disebut dalam buku-buku sejarah ketika kita belajar agama. Nggak pernah disebut. Ya karena itu. Ya seperti juga Siti Jenar gitu. Siti Jenar itu kan sebenarnya mengadop ajarannya Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina mengatakan bahwa Tuhan telah bermanifestasi menjadi manusia, maka Siti Jenar kemudian mengatakan manunggaling kawula Gusti. Jadi begitu. Tidak semua sejarah itu ditulis. Seperti juga masalah PKI itu. Nggak pernah di sejarah-sejarah disebut bahwa orang Yaman yang namanya Fahrul Barakbah dan Sayyid Ahmad Barabah itu gembong atau pengurus PKI. Kenapa nggak ditulis dalam sejarah? Padahal mereka gembong. Mereka ditangkap oleh tentara, kemudian ditembak mati. Mereka PKI itu orang Yaman. Kenapa nggak pernah disebut dalam sejarah ketika kita belajar? Wallahu a'lam bishawab.